Halo Sobat Aldo, kembali lagi di channel Aldo Tool, channelnya para pecinta alat perkakas. Bersama lagi dengan saya Putra. Dengan senang sekali akan membahas atau mereview satu alat baru atau new product dari Aldo, yaitu mesin hammer drill tipe HMD835 merek Aldo. Oke Sobat, sebelum saya mereview dari produk baru dari Aldo ini, yaitu hammer drill tipe HMD835, saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam box sini. Pertama, di sini terdapat buku panduan manual yang berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kartu garansi, satu set carbon brush, mata chisel hexagon flat dan point ukuran 17x280 mm, kunci pembuka untuk yang kita gunakan untuk mengisi pelumas atau pasta yang bisa kita gunakan di mesinnya, satu pasta pelumas, dan yang utama hammer drill tipe HMD835 merek Aldo. Oke Sobat Aldo, saya akan menjelaskan spesifikasi dari mesin hammer drill tipe HMD835 merek Aldo ini. Sebenarnya di sini sudah tertera untuk spesifikasi dari mesin ini. Sobat Aldo bisa melihatnya nanti di sini. Di sini tertera untuk mesin ini menggunakan voltase 220 volt 50 Hz dengan input power atau konsumsi daya 900 watt. Max impact rate 3600 BPM. Di sini keterangannya max impact rate adalah banyaknya pukulan yang dihasilkan mesin ini dalam 1 menit. Dan juga ada impact joule sebesar 18 joule. Sekedar informasi aja, jika joule dikonversikan menjadi kilo adalah sama dengan 18 kilo. Mesin ini dilengkapi atau menggunakan kepala bor otomat. Jadi di sini tidak menggunakan kunci. Handle-nya fleksibel, bisa diputar ke kiri dan kanan tergantung dari kebutuhannya. Juga switch on off, switch lock untuk on off, yang tadi sudah saya sebutkan. Mesin ini menggunakan pasta pelumas untuk pengisiannya, untuk pengecekannya bisa dilihat di sebelah atas ini. Dan juga Sobat Aldo, mesin ini mempunyai berat unit 6 kg. Oke, langsung aja Sobat, kita tes performa dari mesin ini. Oke Sobat Aldo, kita akan uji performa dari mesin hammer drill tipe HMD835 ini. Yang saat ini saya akan menggunakan mata chisel hexagon flat ukuran 17. Cara masangnya tinggal kita tarik ke bawah cover pengujinya. Pelepasannya pun juga bersama. Saat ini saya akan mentes performa dari mesin hammer drill tipe 835 ini di beton yang cukup sulit di bawah ini. Oke, testing pertama. Testing kedua. Dan ketiga. Oke Sobat Aldo, kita sudah mereview lengkap, kita sudah tes performa dari mesin hammer drill tipe HMD835 ini. Secara keseluruhan oke, mantap, rekomendasi sekali, recommended untuk para profesional pekerja teknik terutama di bidang sipil. Untuk kekuatannya juga sangat bagus sekali. Mesin ini juga tersedia untuk spare part, armatur, stator, gear switch, carbon brush, juga mata chisel yang dijual secara terpisah dengan berbagai ukuran. Untuk melihat produk-produk Aldo yang lainnya, silakan kunjungi di website kami di bawah ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus channel kami, Aldo Tool. Kita akan mereview berbagai alat teknik yang sangat rekomendasi sekali untuk Anda. Oke, thank you.